Baby Bus. Hai, klik di sini untuk subscribe. Sikat gigimu. Whiskers, waktunya tidur. Jangan lupa gosok gigi. Baiklah. Whisker tidak menggosok giginya lagi hari ini. Yeay. Iya benar tuan. Whiskers meninggalkan kita makan ringan malam lagi. Enak sekali. Dia sedang tidur sekarang. Ini adalah kesempatan sempurna kita. Dasar kuman malas, bangun. Ya tuan, siap. Ayo kita gosok gigi. Selamat pagi, Whiskers. Selamat pagi, Miu Miu. Oh, tidak. Kamu memiliki bau mulut. Apa kamu tidak menyikat gigi? Perawat gigi itu sangat penting dan aku akan melakukan setelah sarapan. Ini menyakitkan. Ada apa, Whiskers? Gigiku sakit. Oh, tidak, Whiskers. Bolehkah aku mengambilkanmu air hangat? Masih sakit. Apakah gigimu sakit setiap kali kamu makan? Mungkin gigimu ada yang bolong. Gigi bolong? Itu sangat menyakitkan. Mari kita cari bantuan dari Dudu. Baby Bus, tut tut tut. Sedikit sihir bersinar bersinar. Oh, Whiskers, ada apa? Gigiku sakit. Tidak apa-apa. Biar aku lihat. Oh, Whiskers, kuman kecil sedang menyerang gigimu. Kamu harus menyikat gigi setelah makan. Benarkah apa yang harus kulakukan? Tolong aku, Dudu. Ayo, mari kita melawan kuman-kuman itu dan mengeluarkan mereka dari sana. Itu adalah sikat gigi? Ya, mereka adalah Tuan Sikat Gigi dan Ibu Pasta Gigi. Aku sikat gigimu, jangan terburu-buru. Atas ke bawah berputar-putar, sisi ke sisi ku mantapkan sembunyi. Terus sikat semua gigimu, kumur-kumur dan keluarkan. Sekarang gigimu putih dan kuat, akan sehat selamanya. Cara terbaik untuk melindungi gigimu adalah menyikatnya setiap hari. Jika kamu tidak ingin memiliki gigi bolong, kamu juga harus berkumur setelah kamu makan. Anak-anak, jangan lupa untuk menggosok gigi setiap hari.